Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan, dan hari ini kita akan melanjutkan game Mr. Dog Scary Story of Zan. Dan seperti yang kita lihat pada episode sebelumnya, kita telah berhasil keluar dari rumahnya si Pak Polisi dan kita keluar lewat selokan. Nah, maka dari itu kali ini kita bakalan menjumpai sebuah selokan ya, yang dimana di dalam selokan itu terdapat sebuah dogi ya teman-teman, atau anjing ya, pokoknya anjingnya si Pak Polisi itulah ya. Nah, tujuan di sana tuh kita harus mencari berapa ya, mencari 4 katup kalau nggak salah guys. Lah pokoknya gitulah ya, tadi gua juga udah main dikit sih, dan yap, ternyata chapter kedua benar-benar gampang. Kita cuman harus ngumpulin katup sebanyak 4 atau 6 ya, pokoknya lupa, 4 ya kayaknya. Nah, tetapi tidak semudah itu, ada anjing yang berkeliaran ya, yang dimana anjingnya si Pak Polisi ini tuh mengejar kita sampai ke selokan, tetapi si Pak Polisinya nggak ngejar ya. Nah, maka dari itu, yuk langsung saja kita lanjutin lagi untuk perjalanan yang satu ini. Nah, kita sama si Bill belum ini ya, belum selamat sampai keluar, melainkan kita harus melalui rintangan yang kedua, yaitu di selokan ya. Karena kalau nggak salah tujuan kita itu untuk pergi ke suatu jalan raya ya teman-teman. Nah, terus si itunya, ah pokoknya nanti lah ya, gua nggak mau spoiler, nanti aja kita lanjutin lagi. Nah, di sini kita nggak sendiri guys, kita bersama Abil. Nah, kita ada dua pilihan lagi nih guys. Tapi kita pilih yang default aja dulu lah ya. Kita pilih yang anjingnya dulu. Nah, baru di next content kita, aduh masa sih pakai si Pak Polisi lagi guys? Pakai kostum Squid Game loh. Aduh, mana dia bakalan bisa nembak ya? Ah, gua enggak tahu lah. Oke, mending kita pakai si doginya aja nih. Come on, kita start. Nah, ini gua main di klasik lagi aja lah ya. Oke, biar agak gampang. Oke, udah masuk ke dalam gamenya. Come on, kita setting dulu. Mana si Bill? Ois, kamu Bill. Temenin aku ya. Kita harus bisa keluar dari selokan yang satu ini. Come on, bro. Oh, kita ke bawah nih. Nggak bisa lewat. Oh, kita harus jongkok. Nah, tinggal nih. Oh. Kita harus hati-hati guys, ada si doggy. Nah, kita ke kiri dulu aja lah ya. Nah, di sini kita harus mencari katup guys, tapi hati-hati ya, takut ada si doggy. Tuh, itu katup tuh, itu ada katup bung. Woi, itu dia. Astaga, mau gua buka hampir aja. Oh, nggak bisa guys, dikunci. Gak bisa ke kiri dulu, harus ke depan sana. Come on Bill. Bill, come on, Bill. Lari, Bill. Oh, ini ruangan apa nih? Oh, buat sembunyi kayaknya. Aduh, bentar. Doginya di mana nih? Doginya di mana, guys? Doginya di mana tuh? Bill, it's coming, hide. Dia datang katanya. Oh, iya. Wih, dia ngasih tahu loh. Hebat banget, coy. Oh. Oh guys, dia ngasih tahu loh teman-teman. Oh. Ini kayaknya dari sana deh. Oh, dikunci. Oh guys. Oh. Sini gak dia? Oh, gak ada tempat aman. Oh, sini Bill, sini Bill. Tembus, mantap emang. Masuk dulu dia. Ah, harus cari. Oh, ini. Loh, it's coming hide. Dia datang katanya. Wah, si Bill sih berguna banget ya. Dia bisa tahu, guys. Ini firecracker buat apaan? Wah, tadi gua gak nemu sini firecracker buat apaan.
coba kita gunain lah ya. Ini kayaknya sebuah petasan. Oh, apa yang terjadi? Dia datang kah? Itu ada katup cuy, itu ada katup cuy. Ini ada katup. Sini, sini Bill, sini Bill. Oh, nah kita harus ke sini guys. Jalan utama kita tuh ada di sana ya. Kita nggak bisa lewat karena ada gas yang bocor. Nah, jadi satu-satunya jalan kita harus nutupin. Ada katup lagi. Dikunci dong. Bill, dia dateng nggak Bill? Okay. Bill, bodo amat lah ya lu. Orang lu bisa nembus kok. Ayo dikunci dong Bill. Oh ini masuk sih. Ini beda cuy. Sini sini Bill, sini Bill. Nah. Oke. Gua nemu aksnya cuy. Bill, dia datang enggak Bill? Oh. Ada kunci sih. Bill. Bill dia di mana Bill? Ini sih dikunci ya. Aduh Bill, kasih tahu dong Bill. Ih, kok tegang gini guys. Ini buat di sana. Kalau kesini sih nggak bisa kita. Kayaknya dia nggak akan kesini deh. Oke, aman guys. Oh, itu katupnya coy. Taruh situ ya. Waduh, kita harus muter, nggak bisa kesini ya. Nggak bisa. Wah, gua harus muter bro, bro. Bill, come on Bill. Tutup lagi Bill. Lu nembus kok Bill, kalem aja lu. Doginya kayaknya nggak akan kesini deh. Tutup bro. Sip, berarti dua lagi ya yang di sana. Doginya datang. Ini dia datang ya Bill. Bill, kasih tahu Bill. Enggak sih kayaknya. Kalau dia datang pasti ngasih tahu. Aman sih guys. Ayo ayo ke sini. Diam dulu guys. Oke. Oh kalau penglihatan kita di ginian guys, lihat bisa kelihatan tuh jarak panjangnya agak jauh ya tuh. Kalau gini gelap. Tapi kalau diginiin tuh kita bisa ngelihat. Oh, mampus, mampus, mampus! Bro! Mana dia? Oh! What the hell, bro, sumpah. Bill, masuk, Bill. Bill! Kayaknya balik sih. Balik ya. Oh, dia buka pintu doang. Bill. Wah thank you Bill. Wah si Billy sih. Bill come on Bill. Bill. Ayo Bill. Gua butuh lu Bill, lu tahu posisi dia di mana Bill?
Oke, ini kapaknya buat di sana ya. Nggak bisa ke situ kita. Oh, berarti jalan kita ke sana. Pokoknya ngikutin yang merah ya. Woi, tutup, boy. Kalau ke sini kemana, Bil? Ini ada katup, Bil. Oke, gua taruh situ dulu ya. Gua ambil katup. Oh, hilang gak tuh itemnya? Hilang gak ya? Oh. Oh, itu ya. Oh, ini guys, baru satu sih gua nemu katupnya. Satu lagi. Ayo. Oh, bahaya boy. Loh, oh, palpnya tenggelam guys. Hati-hati ya. Palpnya bisa tenggelam loh. Aduh, satu lagi di mana ini, pasti sulit. Kok itu kebuka sih? Oh, dia di mana ya? Aduh, gua bingung guys. Ini nggak bisa. Wah. Bro. Sini. Awas, oi. Oh, dia bisa ke sini nggak ya? Oh. Bil, awas, Bil. Oh, dia masih deket sih. Bil, kasih tahu Bil. Dia di belakang. Wow. Oh, nggak kelihatan. Mana dia? Oh, dia balik. Oh, ya ketahuan gua. Gua ketahuan. Astaga, guys. Gua ketahuan, guys. Yah. Oh, dikasih 10 nyawa lagi. Oke, guys. Ya, mati. Bil. Mana? Kambing-kambing itu dia kambing dari mana? Ini dari situ deh. Ini dari situ deh, guys. Ah. Lu mah suka nipu, Bil. Bingung, guys. Gue nggak hafal jalan loh. Kok ini ada katup di sini? Oh, kita belum pernah ke sini. Kita belum pernah ke sini loh. Itu ruangan apa itu? Wah, ini mah ruangan si doginya nggak sih? Kita coba masuk lah ya. Awas. Ini loh. Wah, iya, ini ruangan si doginya. Kunci.
Ini firecracker buat apaan ya? Buat mancing dia kayaknya. Kita coba ya lihat. Oh, sini bro, bro sini. Ke sini kah dia? Mana? Lololol. Oh iya, ke sini dong. Oh. Guys. Oh, dia masuk kandang. Bro, dia masuk kandang, bro. Bro lari, bro. Lari. Wah, kesempatan gua nih. Oh, ternyata firecracker-nya buat pancing dia kayak gitu, guys. Jadi dia tuh kalau misalkan mendengar suara petasan tuh takut dan dia lari. Oh, ini, guys. Ini nih. Ya, udah beres, guys. Udah, guys. Udah gua pencet. Ayo. Aduh, balik. Jalan balik. Oh, ya ini. Kayaknya ke kiri deh. Balik dong kita, guys. Yes. Ah, sangat easy peasy, bos. Ya enggak sih ke sini. Mana si Bill? Oh. Come on, ini jalan pu. Oh. Kita lari. Dia datang. Mana? Mana? Wah, kita kejar-kejaran kah? Oh. Ke kiri lah. Oh, ada tanda X. Kekunci kah? Enggak. Bill. Aduh, harus nunduk lagi. Aduh, ada dua jalan, cuy. Kesini kayaknya ngikutin ini pipa lah. Wah, ini bingung. Kiri lagi. Bener ya. Bener dong. Oh, awas, Bill. Yalah, Bill. Cepat, Bill. Ngikutin lagi. Nih. Nice. Anjay, gameplaynya sangat cepat sekali, Bung ya. Nah, jadi firecracker-nya itu buat nge-trigger dia supaya dia takut dan dia lari ke kandangnya. Ya ilah, gue kira buat apa ya kan, ternyata kayak gitu toh. Nice, GGWP buat ini game ya. Nah, jadi di next content gue bakalan coba mainin chapter kedua yang ini guys, yang pakai si Squid Game ya kostumnya. Si Pak Polisinya nih. Oh, kayaknya lebih sulit ya, cuman kita cobalah ya. Gua bisa atau enggak, kita enggak tahu. Dan mungkin untuk game Mr. Dog yang satu ini cukup sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa kasih like-nya, kasih dukungannya juga supaya gua tetap semangat ngontennya. Sampai jumpa dan ya, see you di next video. Dadah semuanya.